Jatilawang menjadi salah satu tujuan calon Bupati Banyumas nomor urut 1 Marjoko untuk lakukan kampanye. Dalam kesempatan ini, Marjoko yang mengenakan peci dan baju koko putih menghadiri pertemuan rutin keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Cabang Jatilawang. Kegiatan ini dihadiri 50 anggota keluarga besar IPHI Jatilawang. Dalam kesempatan ini, Marjoko hadir untuk memaparkan visi-misinya untuk membangun Banyumas tak hanya lahirnya saja, namun juga batinnya. Kegiatan ini dimanfaatkan anggota IPHI Jatilawang untuk berdialog langsung dengan calon Bupati Banyumas nomor urut 1 tersebut. Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, mewartakan.